Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview atau mengunboxing masker KN95. Ya, masker KN95 ini mampu mencegah droplet dan atau partikel debu lebih efektif dibanding masker 3 ply. Ya, jadi masker ini dilengkapi dengan lapisan untuk mencegah droplet atau partikel debu. Ya, jadi deskripsi produk ini KN95, modelnya KN95. Materialnya itu terbuat dari bahan kain non-woven, dilengkapi dengan lapisan atau penyaring. Barang ini bisa didaur ulang. Oke, kita akan buka, kita akan lihat isinya seperti apa. Ini boxnya seperti ini, tulisannya tulisan China ya. Oke, kita akan buka. Oh iya, harganya ini Rp21.000 harganya. Anda bisa beli di Tokopedia. Anda search aja namanya itu masker KN95 ya. Wow, keren. Maskernya seperti ini. Harganya sih oke sih ya. Oke harganya. Di sini ada buat di sini buat hidung, penyangga hidungnya dari aluminium. Kaitannya bagus. Talinya juga bagus ya, talinya ya. Kuat, kokoh. Oke, kita buka dia. Ini tampak dalamnya seperti ini. Tampak dalamnya. Ini bahannya bagus ya. Keren, kita akan coba pakai. Ini kenceng banget ya. Ini bagus banget juga sini. Jadi udara nggak masuk dong sini ya. Napasan juga enak, nggak sesak, enak sirkulasi udaranya, masuk dan keluarnya juga enak. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Tuh, talinya juga, cuma ini talinya agak kenceng ya, jadi kita agak, untuk memakai yang agak lama, lumayan ya. Jadi Anda dengan menggunakan masker ini, Anda seperti bernafas tanpa masker. Karena sirkulasi udaranya itu sangat bagus. Kalau saya coba di sini, udara di dalam ini yang kita semburkan itu agak panas ya, agak panas. Sekarang kita akan coba menggunakan kacamata. Apakah dengan menggunakan kacamata ini ya, dia nggak berembun ya. Kacamatanya nggak berembun, artinya udara yang dikeluarkan itu melalui celah-celah hidung ini. Dia nggak di sini ya. Jadi mata kita bebas dari kabut. Kacamatanya bebas dari kabut. Nafasnya enak. Ini menurut saya sih salah satu masker yang layak untuk dipakai ya. Harganya Rp21.000. Kualitasnya bagus. Steril juga. Jadi steril perfect. Jadi ini udah hygiene. Udah dipakai langsung ya. Jadi membuat kita ini worth it sih pakai sih. Bahannya juga bagus, enak dipakai sehari-hari ya. Di sini ada aluminiumnya. Jadi dia bisa diatur sesuai dengan bentuk hidung kita. Oke, talinya juga bukan tali kaleng-kaleng, talinya juga bagus. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai masker KN95 atau mirip dengan masker N95.
Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker KN95 ini ya. Jika Anda ingin beli masker ini, Anda bisa beli di Tokopedia atau di online shop lainnya. Anda search saja masker KN95. Harganya sekitar 21.000 ya. Jadi ini maskernya lumayan lah, bagus ya. Jadi Anda bisa beli. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.